Kali ini cara mengatasi revi injeksi. Biasanya kebanyakan revi injeksi itu sebelum 1 tahun rantai kecilnya itu sudah bunyi. Coba kita dengar suaranya dulu. Lepas, 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 lepas. Memang kebanyakan revi injeksi itu motor baru, ada yang belum sampai 1 tahun itu rantai kecilnya itu sudah bunyi seperti ini. Jadi di sini kita tanpa mengganti baru kita bisa cari jalan lain. Di sini bahan yang kita persiapkan Fairmaster Cakram. Di sini ada Fairmaster Cakram Honda Beat, ada Fairmaster Cakram Honda Supra yang lama, ada Fairmaster Cakram Yamaha. Oke. Jadi di sini kita menggunakan fair yang paling panjang. Itu biasanya pada motor Yamaha Vixion, Vega maupun MX. Di sini kita siapkan kunci 14 untuk buka baut stud bagian bawah. Ya, jadi penampakan fair bawaan asli motor itu seperti ini, fairnya halus. Jadi untuk fair yang asli motor ini teman-teman tidak boleh buang, bisa disimpan saja karena suatu saat kalau ganti rantai kecil baru kita bisa pasang kembali. Di sini saya sudah siapkan 3 fair stud cakram depan. Ada motor Honda, ada motor Suzuki. Jadi kebanyakan yang saya pakai itu yang paling panjang. Di bagian kiri ini fair master cakram depan motor Yamaha Vega ZR, Jupiter MX, Vixion. Itu fairnya lebih panjang. Jadi saya gunakan yang lebih panjang. Nah, ini yang pendek punya Honda Beat, yang panjang ini punya motor Yamaha. Kita pasang. Jadi saat pemasangan stud di bagian atas, karena studnya tidak turun, jadi fairnya dari bawah. Jangan sampai teman-teman pasang terbalik, stud yang dari bawah, fair yang dahulu itu salah. Stud yang dahulu, fair yang dari bawah. Jadi fair ukuran yang kepala yang bagian besar itu masuknya terdahulu. Kebanyakan motor revi injeksi memang rata-rata ada yang sebelum 1 tahun. Suara mesin itu sudah sangat kasar. Jadi kasar itu karena dari suara rantai kecil. Ini setelah kita kancing nanti kita dengar perubahan mesinnya seperti apa. Sirup lagi. Sirup motor. Lepas, lepas. Ya, di sini kita bisa dengar suara mesinnya sudah halus. Jadi rata-rata revi injeksi atau Supra X125 injeksi saya menggunakan cara seperti ini. Kalau pemilik motor belum punya dana, kita cari solusinya seperti ini. Ya, banyak kasus yang saya gunakan cara seperti ini, ada yang pakai sampai bertahun-tahun. Tapi saya tidak sarankan banyak yang menggunakan fair dari fair rem, itu dapat merusak gigi timing rantai kecil dan timing gigi pada kulkas. Oke, sekian dulu videonya, semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.